வாங்கிட்டிருக்கானா <raszam> E Oke. Okay. Uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan selamat bergabung kembali bagi para orang tua dan calon siswi baru Sekolah Tekunyari Fatih Baling Law School uh, untuk tahun ajaran 2020 dan 2021. Dan hari ini tanggal 9 Mei ya 2020 Sekolah Tekunya Fatih Baling Law School kembali menghadirkan seri seminar online dengan berbagai topik pembahasan. Dan uh, hari ini sepertinya hujan deras ya, dan sudah uh, melanda Banda Aceh uh, atau mungkin di luar Banda Aceh juga hujan juga. Itu selama tiga hari, kurang, kurang lebih tiga hari. Dan uh, kami mendoakan agar semua keluarga besar Tekunya Fatih Baling Law School Uh, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, uh, apabila terkena dampak banjir, agar diberikan kesabaran dan kekuatan melalui cobaan Amin, amin ya Rabbal Al 'Alamin. Uh, minggu ini merupakan minggu ketujuh ya pelaksanaan Fatih e-learning dan juga hari ke-16 puasa Ramadan. Uh, kemudian semoga Bapak, Ibu, dan adik-adik semua masih tetap semangat untuk menjalani puasa, kemudian menjalani e-learning dan juga uh, menjalani segala aktivitas dari rumah ya. Uh, senang sekali kami dapat kembali menghadirkan seminar uh, Discovering Fatih Curriculum Part 2 uh, dengan tema besarnya adalah tujuan hakiki pendidikan, intelijensi, dan karakter. Dan uh, seminar ini adalah kelanjutan dari Part One yang sudah dilaksanakan minggu lalu. Uh, untuk minggu lalu itu pembahasannya mengenai aspek kurikulum sekolah. Kemudian seminar untuk hari ini adalah mengenai pendidikan karakter atau guidance ya. Karena institusi pendidikan terutama untuk sekolah uh, Tekunya Arifati Balingwang School mengedepankan kedua kombinasi tersebut ya untuk mencetak generasi unggul abad ke-21. Kemudian cakupan pembahasan seminar hari ini meliputi seputar pentingnya pendidikan karakter dan juga program-program penunjang pendidikan karakter di sekolah kami. Sebelumnya, sebelum kita mulai seminar hari ini, perkenalkan nama saya adalah Rika Rostika atau lebih dikenal Miss Rika saya di sini menjadi moderator yang akan memandu jalannya seminar hari ini. Dan saya adalah salah satu guru bahasa Inggris untuk jenjang SMP dan SMA. Dan pembicara kita hari ini, kita ada dua pembicara hari ini. Yang pertama adalah Miss Rika Haryati BA atau Miss Ika. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Jenjang menengah pertama dan menengah atas, SMP dan SMA. Kemudian pembicara yang kedua adalah Miss Nafiatul Umahati BSC atau BSC atau lebih akrab disapa Miss Uma ya. Dan beliau merupakan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk jenjang sekolah dasar. dan nanti mereka akan bergantian memaparkan penjelasan Uh, materi mereka mengenai pendidikan, pendidikan karakter di Sekolah Tekunya Ariefatih Bailing Moskow. Dan uh, saya pastikan lagi, saya ingatkan lagi, apabila uh, nanti selama berjalannya seminar ini, apabila uh, kedua pembicara memaparkan penjelasannya, uh, kami mengundang Bapak, Ibu, dan adik-adik semua untuk uh, apabila mempunyai pertanyaan seputar pendidikan karakter di sekolah kami, Uh, untuk menuliskannya di chat box yang ada di uh, aplikasi Zoom, Bapak Ibu ya. Dan uh, nanti setelah pemaparan dari kedua uh, presenter kami, uh, Insya Allah kami akan ada sesi Q&A atau question and answer atau tanya jawab. Uh, dan kami akan mencoba untuk menjawab, menampung dan menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, uh, untuk lebih memanfaatkan waktu lagi, kami mengundang uh, pembicara yang pertama. Yaitu, dengan Miss Rika Haryati atau Miss Ika, ya silakan. Miss Ika, saya serahkan kepada Miss Ika. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. E, pertama tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa e, hari ini masih e, bisa menjalankan ibadah puasa dan bisa e, menghirup e, udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian salat beserta salam kita sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad Sallallahu 'alaihi wasallam. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Baiklah, tadi juga sudah diperkenalkan nama saya Rika Haryati. <coughs> saya adalah guru agama dan juga guidance department, ataupun bimbingan konseling, ya, kalau di sekolah-sekolah negeri biasa disebut dengan bimbingan konseling. Jadi, di sini kita insya Allah hari ini akan membahas tentang Departemen Bimbingan. Departemen Bimbingan Konseling di Sekolah Tekunya Arif Fatih Bilmual School. Yang mana kalau di SMP-SMA ada Miss Zarina dan Miss Rika Haryati yang menjadi bagian bimbingan, dan di SD ada Miss Nafiatul Umahati. Baiklah, kita langsung saja. Jadi di sekolah kita adanya juga program bimbingan konseling. Nah, di sini kita bisa melihat di PowerPoint bahwasanya apa sih tujuan hakiki dari pendidikan itu sendiri. Nah, tujuan hakiki dari pendidikan adalah memang di sini ditulis bahwasanya intelligence. Berarti mungkin kepintaran, Kesuksesan yang mana mungkin minggu kemarin sudah dibahas, ada kurikulum sekolah, yaitu Cambridge, dan kemudian SD juga sudah membahasnya. Nah, di samping itu, adanya bimbingan konseling, bimbingan karakter, ataupun pendidikan karakter, yang mana ketika seorang anak dia memiliki kepintaran yang luar biasa tetapi dia tidak mempunyai karakter yang bagus, itu juga tidak bisa dikatakan bahwa. Siswa tersebut mempunyai pendidikan yang bagus, jadi kepintaran ataupun intelligence dan karakter itu harus dua-duanya ada di semua orang. Seharusnya, jadi tidak hanya kepintaran, tidak hanya sekolah, ataupun tidak hanya bagian fisika, sainsnya saja dia bisa memahami, tetapi bagaimana karakternya, apakah dia bisa menjadi orang yang baik yang bisa memilah yang mana yang baik dan benar. Baiklah, jadi insyaallah hari ini saya akan menjelaskan apa itu guidance department, apa fungsi dari departemen bimbingan, apa itu karakter education, apa itu pendidikan karakter, kemudian pelayanannya seperti apa aja, dan juga siapa saja yang terlibat dalam membimbing. Siswa yang ada di sekolah Tekunya Arief, Fatih bilingual school. <coughs> eh, baiklah, ya yang pertama apa itu guidance department? Apa itu eh, departemen eh, bimbingan? Nah, departemen bimbingan eh, adalah departemen yang membantu semua siswa eh, baik dari segi eh, intelejen baik dari segi akademiknya, eh, kemudian di samping itu juga dalam hal e, karakternya. Nah jadi di sini kita sebagai guidance department tidak hanya e, apa mengajak siswa untuk mendapatkan medali, tidak hanya mengajak siswa untuk selalu belajar, e, kemudian karir mereka saja tidak. akan tetapi kita juga membantu siswa bagaimana mereka mengatur e, dalam kehidupan sosial mereka, emosional mereka, kemudian bagaimana untuk bisa menjadi siswa yang produktif, siswa yang proaktif di masa depan, yang mana siswa tersebut bisa memilah yang mana yang baik dan benar. Jadi kita mempersiapkannya itu dari sekarang, dari dini, dari SD, SMP, SMA, kita mempersiapkan, bahkan nanti ketika alumni juga kita masih berhubungan dengan, masih keep contact, masih berkomunikasi dengan para siswi kita. Sehingga ke depannya bisa menjadi pemuda-pemudi yang berguna untuk Nusa dan bangsa. Nah, di sini mari kita lihat guidance department atau bimbingan counseling bekerja ataupun bekerja, terlibat dengan siapa saja. Nah, di sini kita sebagai konsuler, sebagai guidance, tujuan kita adalah untuk mendidik untuk membimbing students untuk membimbing siswa yang pertama ya. Nah tujuan kita membimbing siswa. Oleh karena itu kita langsung berhubungan di sini dengan studentsnya langsung dengan siswa. Nah di samping itu untuk mendidik siswa kita tidak bisa hanya berhubungan dengan siswa. Kita juga harus berhubungan dengan parents yaitu dengan orang tua, dengan wali murid. Bagaimana eh, sifat dan karakter anak? Nah, kita tidak tahu, eh, misalnya murid dari lahir sampai sekarang, tetapi parents ataupun orang tua bisa mengetahuinya. Oleh karena itu, eh, harus adanya kolaborasi, harus adanya komunikasi antara konsuler dan juga parents, dan juga eh, wali murid. Gitu. Jadi, di sini nanti akan ada eh, mengunjungi rumah dan program lainnya, nanti akan kita bahas. Kemudian eh, di samping parents kita juga adanya eh, bekerja dengan eh, para guru para guru karena di sini guru langsung yang berhubungan yang berkomunikasi dengan murid ya jadi wali kelas khususnya yang langsung berhubungan dengan eh, students jadi kita sebagai konsuler, kita sebagai guidance department kita juga berhubungan dengan eh, para guru yaitu dengan adanya face to face dengan adanya tatap muka dengan menanyakan bagaimana siswa a, bagaimana perkembangan siswa b, nah itu eh, seminggu sekali kita ada melakukan eh, tatap muka dengan eh, teachers, yaitu dengan guru. Di samping itu kita juga eh, bekerja dengan manajemen, dengan administrators, yang mana seminggu sekali kita eh, guidance department membicarakan bagaimana program di sekolah, bagaimana eh, berjalannya hubungan antara guru dan siswa, bagaimana karakter anak si A, B, dan C. Nah, ini kita juga melaporkan dan bermusyawarah langsung dengan manajemen. Nah, apa sih pentingnya guidance? Apa sih pentingnya bimbingan dalam kehidupan para siswa? Ya. Jadi, sebagaimana Ibu Bapak ketahui bahwasannya para siswa-siswi itu mereka menghabiskan waktunya di sekolah dari jam 7.30 sampai jam 5. Jadi eh, sebagian hidup mereka itu eh, seharian sepertinya mereka di sekolah. Apalagi kalau kita anak-anak kita yang di asrama. Berarti mereka ya 24 jam tinggal di sekolah dan asrama. Yang mana asrama juga lingkungan eh, lingkungannya ada di dalam sekolah kita. gitu. Jadi eh, di sini kita sangat bisa melihat ya bagaimana penting bimbingan karakter di sekolah gitu karena memang si anak memang si siswi eh, menghabiskan banyak waktunya di sekolah gitu. jadi eh, di sana hubungan antara guru antara eh, guidance konsuler dengan eh, para siswi sangatlah penting Nah, di sana kita misalnya dari jam 7.30 sampai jam eh, 3, kita tidak hanya, sampai jam 5 kita tidak hanya adanya uh, kegiatan belajar, mengajar saja. Kan tetapi setelah jam 3 kita adanya activity, kita adanya uh, kajian dengan anak-anak. Nah, di sana kita bisa melihat karakter anak-anak langsung ketika mereka melakukan uh, activity. Di situ adalah real karakter mereka yang bisa kita lihat. Yang mana mungkin ketika mereka di kelas, mereka hanya diam dan patuh saja. Tetapi ketika di luar sekolah, ketika kita melakukan outing di luar, nah di situ eh, pentingnya kita menanamkan eh, karakter education kita menanamkan pendidikan karakter kepada anak seperti apa moral yang kita berikan misalnya bagaimana bisa menjadi orang yang eh, hormat terhadap orang tua jujur tanggung jawab dan eh, apa ya fair misalnya tidak curang ini eh, bisa kita lihat ketika kita mengajak anak-anak bermain game tuh jadi eh, begitu pentingnya bimbingan karakter pada kehidupan siswi di sekolah ya. Nah, di sini seperti yang kita jelaskan tadi, di sekolah kita ada dua tujuan pendidikan, itu ada dua yang sangat penting, yaitu kepintaran anak-anak intelijensi ataupun akademik mereka, dan juga yang kedua adalah karakter mereka. Dan sekolah kita menyediakan itu, nah, alhamdulillah. Nah, di sana anak-anak bisa belajar bagaimana hidup kemasyarakatan, bagaimana harus peduli satu sama lain, bagaimana harus hidup kompak dan hormat terhadap yang lain. Apa itu pendidikan karakter? Nah, pendidikan karakter kita sangat mementingkan ya pendidikan karakter. Jadi supaya kita bisa membangun kompetensi siswa. Nah, di sekolah kita, kita mementingkan adanya pendidikan karakter, nah, yaitu dengan cara apa? Nah, anak-anak kita di sini mengajarkan bagaimana mereka memilih yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan kita mencontohkannya langsung di sini melalui activity yang mereka lakukan. Jadi, tidak hanya dengan teori-teori yang kita berikan saja, akan tetapi juga dengan activity yang kita lakukan. Jadi intinya sebenarnya untuk eh, menjelaskan atau memperlihatkan kepada anak-anak mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Baiklah sekarang eh, mari kita lihat apa aja sih program eh, guidance, program bimbingan yang ada di sekolah eh, Tekunya Arifati Bilingual School. Sekarang saya akan membahas bagian SMP yang, dan SMA. Nah, kita di sini ada program untuk para siswi, kemudian untuk para parents, untuk para wali murid, untuk para guru-guru dan juga ada di sini bagian eh career planning. Nah, di sini ada 12 eh kegiatan, 12 program students yang ada di sekolah kita. Nah, yang pertama di sini ada tahsin tahfiz program. Jadi di sekolah anak-anak ini ada di jam pelajaran, kemudian juga ada di klub. Jadi anak-anak ketika mereka kelas 7 dan kelas 10, yaitu anak kelas 1 ya, kelas 1 SMP dan kelas 1 SMA, ketika mereka masuk ke sekolah Fatih, di semester 1 mereka akan ditahsinkan dulu Al-Qurannya. Akan diperbaiki dulu makharijul hurufnya satu semester, kemudian di semester yang kedua, maka mereka melanjutkan ke program menghafal Al-Qur'an. Jadi, Kelas eh, kelas 10 dan kelas 7 di semester 2, sehingga kemudian kelas 11, kelas 12, kelas 8, kelas 9, mereka lanjut dengan menghafal Al-Quran. Ini eh, adalah program rutin di sekolah kita. Kemudian juga ada setiap hari Sabtu ada klub tahfiz. Jadi di situ anak-anak juga bisa menambah eh, hafalannya. Kemudian adanya group discussion. Apa itu group discussion? Jadi di sini istilahnya eh, kajian ya, ataupun sharing time sharing time. Jadi sharing time ini jadi misalnya di dalam kelas itu ada 16 anak ataupun 23 anak. Jadi kita tidak langsung ceramah ataupun sharing satu kelas seperti itu tidak, tetapi kita membagi menjadi dua atau tiga grup tergantung jumlah kelas. Apabila kelasnya banyak 23 berarti dibagi menjadi tiga grup. Apabila kelasnya 15 sampai 16 orang dibagi menjadi dua grup. Nah, di sana kita membahas, jadi misalnya hari Selasa ada untuk grup A, hari, hari Kamis ada untuk grup B. Jadi, di situ adanya keefektifitasan karena kita langsung bisa berhubungan dengan anak yang jumlahnya sedikit. Seperti itu, apa yang kita bahas di sini lebih banyak yang kita bahas adalah sesuatu tentang agama. Misalnya, minggu pertama kita membahas hadis Arba'in, hadis Arba'in, jadi setiap... Minggu misalnya sebulan sekali, hadis ke satu, kemudian hadis kedua seperti itu. Nah, kemudian juga ada dari buku-buku Islam lainnya, kemudian dari nanti minggu ketiga ada fikih, minggu keempat ada ngaji bersama. Jadi, setiap bulan kita ada dari buku Islami dan buku Islaminya juga ditentukan oleh sekolah, kemudian hadis, kemudian fikih, dan juga membaca Al-Quran bersama. Nah, di sini kita bisa mentransfer langsung ilmu agama ya kepada anak-anak kita gitu jadi eh, tidak ini eh, di luar pendidikan agama Islam di luar pelajaran agama adanya eh, sharing time di luar kelas yaitu setelah jam 3. kemudian ada activity time jadi seminggu sekali ada eh, waktu anak-anak melakukan activity eh, activity time ini bisa berupa games eh, bisa bisa berupa jalan-jalan bisa berupa eh, membuat misalnya Origami ataupun dan lain sebagainya yang mana tujuan activity time itu adalah untuk membuat anak-anak lebih dekat satu sama lain dan lebih mengenal temannya satu sama lain dan juga dari sana kita bisa melihat kekompakan apakah dia egois apakah dia berkorban untuk teman-teman yang lain gitu jadi adanya activity time kemudian ada juga reading time reading time ada seminggu sekali di sekolah kita Uh, ada seminggu dua kali, maaf, seminggu dua kali, jadi setiap pagi anak-anak sebelum masuk kelas, mereka uh, melakukan reading dulu, melakukan uh, membaca buku selama 20 uh, sampai 30 menit. Ada daily checklist, jadi uh, ini anak-anak, uh, kita mengontrol mereka ya, dalam artian untuk mengingat, jadi mereka mengisi, uh, seperti misalnya uh, hari ini mereka sudah membaca Al-Quran berapa halaman, hari ini mereka sudah membaca, buku berapa halaman, mereka sudah sholat eh, duha atau tidak. Itu adanya daily checklist anak-anak. Kemudian setiap minggunya mereka mengumpulkan kepada guru, eh, kemudian gurunya akan mengecek. Seperti itu. Kemudian adanya leadership camp eh, program. Nah ini biasanya kita lakukan eh, di asrama ya, jadi misalnya per grade, per eh, angkatan. Jadi eh, misalnya eh, minggu ini, eh, semua anak kelas 7 mereka akan menginap di asrama. Nah, ketika mereka menginap di asrama, kita banyak melakukan program-program di asrama. Nah, di sana misalnya ada games ataupun ada movie time, kemudian ada sharing time bersama, sholat jamaah bersama, eh, begitu. Jadi, eh, di situ juga untuk, karena tidak semua anak kita adalah asrama, jadi di situ eh, kita anak-anak eh, yang pulang pergi juga menginap di asrama selama satu atau dua malam. Jadi, eh, kita menamakannya Leadership Camp Program. Kemudian, adanya face-to-face. Face-to-face adalah tatap muka, tatap muka antara e, si anak dengan wali kelas. Gitu. Nah, e, ini e, kita lakukan, misalnya seminggu ataupun dua minggu sekali, dapat jatah anak tersebut. Jadi, di sana apa yang dilakukan ketika face-to-face, face, ketika tatap muka, gitu. jadi tidak guru, tidak melulu ceramah. Kamu kenapa? Pelajarannya seperti ini, tidak tetapi di situ si anak bisa curhat. Di situ, anak-anak bisa menceritakan apa yang masalah yang mereka alami selama di kelas, di sekolah, ataupun hubungannya dengan teman. Nah, kita juga di sini bisa mengarahkan anak-anak apa yang harus mereka lakukan. Itu kenapa, karena wali kelas langsung tahu hubungannya antara si A dengan anak-anak tersebut. Jadi di sini sangat penting adanya face to face ya di uh, sekolah Tekunyari uh, Pati Bilang School. Jadi anak-anak langsung uh, directly langsung uh, langsung berhubungan dengan wali kelas dan uh, anak dan murid langsung. Kemudian ada dormitory activities juga di asrama kita ada uh, banyak aktivitas. Uh, kemudian ada, nanti uh, akan ada dormitory activities juga kemudian ada eh, charity programs jadi seperti eh, adanya program kurban, eh, adanya program eh, yatim, kemudian adanya eh, program iftar. Jadi kita mengajak semua pihak sekolah untuk eh, menyumbangkan eh, ataupun melakukan charity sehingga anak-anak eh, kita juga bisa membagikan paket-paket tersebut kepada orang sekitar. Kemudian adanya OSIScam. OSIScam itu eh, dilakukan kapan ketika UN misalnya ketika UN sekarang tidak ada lagi UN ketika UN anak-anak yang kelas 12 dan kelas 9 mereka melakukan UN dan anak-anak yang lain mereka libur nah ketika liburan ini kita misalnya melakukan outing yaitu keluar kota ataupun keluar negeri kemudian adanya Ramadan camp Ramadan camp itu kita lakukan ketika Ramadan jadi untuk Ramadan ini juga akan ada berbasis online jadi tanggal 18-19 20 nanti akan ada Ramadan Camp. Apa yang kita lakukan Ramadan Camp? Lebih banyak membaca Al-Qur'an, membaca buku, adanya sharing time ataupun kajian. Kemudian juga ini camp ini jadi kesannya bukan nge-camping keluar ya. Jadi eh kita di sini berkumpul bersama contoh di asrama. kemudian kita melakukan program bersama. Selain Ramadan Camp, juga ada semester, jadi reading camp. Namanya kalau sudah semesteran, itu adanya reading camp. Jadi, karena momennya bukan Ramadan, jadi kita namakan reading camp. Kemudian ada Maulid Nabi program, jadi ketika ada Maulid Nabi, kita seperti tahun yang lalu, tahun yang ini kita melakukan paket, mengumpulkan paket yatim, kemudian membagikannya kepada panti-panti asuhan. Ini mungkin foto-foto yang bisa Ibu lihat, Ibu Bapak lihat. Jadi ini adanya market day. Apa itu market day? Jadi ketika kita melakukan charity, misalnya kita mengumpulkan uang untuk kurban, ataupun untuk iftar, ataupun untuk yatim. gitu. Nah kita juga mengajarkan anak-anak di sini, jadi satu anak bawa makanan apa, terus dijual. Nah, dari uang tersebut kita sumbangkan kepada anak yatim. Jadi kita di sini mengajarkan anak-anak juga untuk uh, memikirkan um, masyarakat di sekitar. Ini ada reading camp, kemudian ada juga ini uh, Fatih berbagi, uh, dan ini ada uh, misalnya Treasure Hans game, uh, ini ada games, dan juga ada leadership camp, dan juga ada class activity. Class activity juga terkadang guru-guru uh, mengundang muridnya ke rumah, so, kemudian bisa melakukan makan-makan uh, bersama. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan di sekolah kita, adanya program visiting parents, jadi wali kelas langsung mengunjungi ke rumah. Jadi, jangan kaget, misalnya, "Ibu Bapak, ketika wali kelas kontak Ibu Bapak, Ibu saya boleh visiting ke rumah tidak?" Jadi, ini bukan berarti anak Ibu Bapak bermasalah gitu, tetapi memang ada program rutin kita. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk uh, menguatkan silaturahmi antara uh, guru dan juga uh, orang tua murid. Jadi, uh, ketika kita datang ke rumah, bukan berarti anak ibu bapak bermasalah, tidak, tetapi kita di rumah. Ibu memang benar-benar murni tujuannya untuk silaturahmi dan juga kita kita bahas bagaimana karakter anak gitu apa yang bisa wali kelas lakukan jadi ibu bapak bisa juga memberikan saran kepada sekolah dan juga wali kelas gitu oh anak saya tidak suka seperti ini oh anak saya ada alergi ini jadi dari visiting tersebutlah kita bisa lebih dekat dan kita bisa lebih menceritakan banyak hal tentang anak begitu nah eh, khususnya misalnya ketika eh, silaturahmi yang pertama Nah, kita belum terlalu kenal mungkin dengan ibu bapak. Di situ kita bisa mengenal apa hobi si anak, cita-citanya apa, karakternya apa, kebiasaan di rumahnya apa. Itu bisa kita bahas di awal-awal. Nah, kemudian di kemudian hari, nanti e, ibu bapak bisa memberikan banyak saran kepada e, para e, parents, kepada para wali kelas. Oke, ini adalah bentuk class activity. Juga ini ada apa dari pipet mereka membuat uh, shape membuat sebuah bentuk nah di sini juga di samping uh, wali kelas kalau misalnya anaknya yang tinggal di asrama juga uh, pembina asrama juga langsung uh, men langsung mengikuti uh, visiting program nah di samping uh, itu juga ada uh, teacher program jadi guru-guru kita juga kita uh, adanya program ada sharing section every week jadi istilahnya adanya kajian antara guru-guru jadi giliran guru-guru juga kita uh, berikan kita Arahkan uh, kita berikan ilmu kemudian adanya teacher motivation day ada camp ini reading camp Kemudian adanya reading camp untuk guru-guru juga satu semester sekali satu bulan sekali maaf. Kemudian adanya outing dan face to face with homeroom teacher. Jadi ada juga guidance counselor kita langsung face to face langsung tatap muka dengan wali kelas dan kemudian ada juga teacher training. Ini ada kegiatan-kegiatan di dormitory yaitu di asrama. Uh, seperti ada salatnya ada salat berjamaah, kemudian ada program tahsin, uh, kemudian ada tea time, ada uh, ngeteh bersama dengan uh, para pembina, kemudian ada menghafal Al-Qur'an dan ada juga eh uh, study sendiri-sendiri. Kemudian uh, juga ada antara pembina asrama dengan uh, dengan siswa langsung adanya face to face. Nah di samping itu juga ada program college counseling program. Jadi di sini kita menyiapkan untuk masa depan karir anak-anak. Jadi tidak hanya anak SMA saja disiapkan. Tidak hanya ketika kelas 12 kita mempersiapkan karir anak-anak tidak akan tetapi kita siapkan dari dari SMP dan SMA gitu. Jadi apa misalnya jurusan yang cocok untuk mereka gitu. Jadi ada ada jurusan ada bagian khusus, ada guru khusus yang langsung berkecimpung di bagian ini. Saya di sini nanti ada MBTI, MBTI test, ada di tes kepribadian, kemudian ada juga parents meeting dengan career planning langsung, kemudian career planning langsung face-to-face -face dengan students, apa yang dipikirkan di masa depan, cita-citanya seperti apa, dan melalui MBTI test ini juga kita bisa melihat apa jurusan yang cocok untuk dia, Kemudian adanya banyak seminar, ada survei dan juga ada seminar dan juga adanya community service. Community service ini adalah program yang bisa kita lakukan untuk orang lain, untuk bermasyarakat, untuk masyarakat. Ini adalah Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, nih dimulai dengan adanya tes kepribadian, kemudian adanya face to face antara career planning dan juga students dan juga ada banyak uh, seminar. Ini adalah community service, jadi di sini ada anak-anak OSIS kita pergi ke masjid untuk membersihkan masjid yang ada di Unsyiah, yang ada di dekat tubuh Unsyiah. Ini adalah bentuk peduli kita akan masyarakat, ini adalah community service. Uh, kemudian misalnya membagikan kurban, misalnya membagikan paket yatim, itu kita ter, kita termasukkan ke dalam community service. Kemudian uh, um, Guidance konsumi itu uh, tidak hanya uh, selesai di SMA saja, kan? Tetapi kita ada namanya alumni program, ada program alumni. Jadi long life education uh, sampai alumni nanti mereka juga akan ada program bersama sekolah. Uh, ada tea time with alumni, ada uh, seminggu sekali, ada sharing section dengan uh, penanggung jawab alumni, ada kajian, kemudian ada movie night. Uh, jadi misalnya uh, para namanya Alfa, Alumni Fatih eh, mereka misalnya eh, membuat eh, Movie Night eh, kemudian eh, para partisipan memberikan uang misalnya membeli tiket dan tiket tersebut kemudian disalurkan kepada anak yatim kemudian ada face to face dengan alumni juga jadi face to face ini ada di semua guru dengan konsuler ada eh, guru dengan anak-anak ada alumni dengan eh, alumni dengan penanggung jawab alumni ada gitu dan mereka juga adanya cooking class dan ada visiting juga hijab alumni juga langsung mengunjungi ke rumahnya bukan dengan tujuan apa apa hanya dengan tujuan silaturahmi dan juga mereka melakukan banyak program seperti kurban ramadan dan program yatim ini yang dapat saya sampaikan nah dan saya ingin mengatakan bahwa semua program yang sekarang yang tadi saya jelaskan walaupun dalam keadaan pandemik seperti ini kita melakukannya semua dalam keadaan online baik itu Sharing uh, kajian baik itu uh, activity uh, begitu juga dengan mengunjungi rumah dan kita juga mengunjungi rumah dalam uh, keadaan istilahnya uh, melalui program zoom jadi kita juga ada face to face dengan anak anak dalam uh, kondisi uh, seperti ini uh, baiklah terima kasih uh, ini uh, saja um, yang bisa saya sampaikan uh, dari program guidance SMP SMA boleh kita lanjutkan ke Miss Uma sebagai uh, guidance SD, silakan Miss Uma. Oke, okay, uh, terima kasih atas waktunya Miss Rika. Uh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak, -ibu, dan anak-anak semuanya. Uh, jadi di sini tadi sudah diperkenalkan, diperkenalkan oleh moderator juga. Nama saya Miss Uma. Saya membantu sekolah di bidang uh, Pembinaan, ya, pembinaan siswa-siswa, dan sekaligus saya adalah seorang guru matematika untuk kelas 3 dan kelas 4. Oke, okay, uh, jadi di sini, uh, untuk kegiatan guidance di SD itu sendiri, uh, hampir sebagian besar itu adalah uh, program yang sama, ya, dengan program uh, di SMP dan SMA itu sendiri, gitu. Jadi, seperti uh, yang terlihat di slide, ada beberapa program inti yang kami lakukan. Yang pertama adalah visiting parents, yang kedua SEL, apakah itu SEL nanti kita bahas lebih detail di slide selanjutnya. Ada guidance lesson, ada outing program, guest teacher, family gathering, edu elation, dan social program. Mungkin apa? ketika melihat poin-poin ini, beberapa memang sama ya dengan kegiatan-kegiatan guidance di SMP SMA. Dan beberapa memang ada yang beda, gitu. Khusus untuk anak-anak SD itu sendiri, gitu. Jadi, uh, seperti tadi, Miss Rika sudah bilang, ya, kalau um, pendidikan karakter itu sangat penting, dan alangkah baiknya kita mulai dari sejak dini, gitu. Jadi, uh, targetnya sebenarnya untuk pendidikan karakter, tujuannya itu adalah anak-anak um, ini kita ingin membentuk mereka menjadi generasi yang tidak hanya pintar tapi juga generasi yang bagus ahlaknya, seperti itu. Jadi di sini Miss Ika mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini untuk kegiatan visiting parents sama juga dengan di SMP SMA, kita melaksanakannya satu kali dalam satu semester. Dan di sini ada beberapa poin yang saya Um, saya letakkan ya di sini itu tentang uh, mungkin seperti yang bisa uh, kalian lihat the three foundation di sini maksudnya apa the three foundation itu adalah tiga pilar penting tiga pondasi uh, penting ya seperti itu yaitu adalah antara pondasi yang pertama adalah sekolah pondasi kedua adalah um, guru dan pondasi yang ketiga oh maaf pondasi yang pertama adalah sekolah Uh, dan guru ya. Pondasi yang kedua adalah anak, dan pondasi yang ketiga itu adalah uh, orang tua gitu. Jadi uh, di sini uh, ketika visiting parents, uh, seperti yang tadi Miss uh, Rika sampaikan, uh, kita mencoba untuk mensinkronkan gitu, uh, untuk menyamakan uh, apa yang anak-anak uh, lakukan di sekolah, apa yang anak-anak hadapi di sekolah dan apa anak-anak dan apa yang anak-anak terapkan di sekolah apakah itu sama dengan hal-hal yang mereka lakukan itu apakah apakah mereka terapkan juga di rumah gitu jadi di sini fungsinya visiting parents, seperti tadi yang Miss Rika bilang bukan karena anak itu bermasalah tapi lebih ke kita ingin tahu kita mengingin menginginkan gitu apa yang kita lakukan itu sama dengan yang bapak dan ibu lakukan di rumah seperti itu jadi kita juga ingin mengetahui hal-hal yang mungkin Anak-anak ini cuma menceritakan kepada bapak dan ibu. Kita juga ingin tahu. Jadi kita bisa lebih memahami anak tersebut seperti itu ya. Terus, Miss Ika selanjutnya. Ini ada beberapa contoh dokumentasi yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Di slide yang ini, ini adalah dokumentasi sebelum Corona. Ya, Bapak dan ibu. Jadi kita uh, langsung telepon, uh, membuat janji dengan orang tua kapan bisa uh, dikunjungin. Uh, lalu kita datang gitu. Nah, slide selanjutnya, Miska. Ini adalah dokumentasi kita setelah Corona. Ya, jadi uh, tadi seperti yang Miska bilang, uh, Corona itu sendiri itu pandemik ini tidak menghalangi kita untuk melakukan rutin, rutinitas kita gitu. Jadi untuk uh, visiting parents itu sendiri, ketika Um, apa sebelum corona kita langsung berkunjung nah ketika setelah setelah corona kita juga berkunjung tapi secara virtual ya dengan aplikasi zoom yang tadi misika sudah sampaikan oke okay, uh, misika sel selanjutnya nah yang kedua tentang SEL atau social emotional learning mungkin dari kepanjangannya ini sendiri sudah sedikit menggambarkan ya apakah itu SEL atau social emotional learning jadi di sini kami ingin mencoba untuk mengajarkan anak-anak dalam mengolah emosi mereka, dalam menyalurkan emosi mereka. Gitu, nah, caranya seperti apa? Gitu, di sini untuk social emotional learning sendiri, itu ada tiga bagian. Yang pertama adalah SEL, itu sendiri nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua adalah meet up serta body up. Nah, ini nanti akan saya jelaskan juga di slide selanjutnya. Oke, Miss Ika, next nah ini yang pertama adalah SEL ya atau social emotional learning nah di sini um, kami berusaha untuk um, membimbing anak-anak ya um, dalam seperti yang tadi saya sampaikan mengolah emosi mereka caranya seperti apa gitu tadi kalau misalkan di sekolah kita gampang gitu mengajarkan anak-anak matematika um, bahasa inggris um, apa tematik atau pelajaran um, yang lainnya gitu ya pelajaran formal lainnya nah bagaimana kita mengajarkan Emosi mengajarkan anak-anak ini mengolah emosi, menyalurkan emosi dalam hal yang positif itu bagaimana caranya? Nah, di sini di sekolah kita sudah memiliki sebuah buku panduan gitu ya, kita menamakannya lesson and activity book. Jadi di sini itu di dalam buku itu ada panduan-panduan. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk menyalurkan emosi mereka, untuk mengolah emosi mereka? Caranya gimana? Nah, Melalui activity activity yang um, yang sesuai dengan hal yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Jadi, uh, seperti ini, uh, di SEL itu sendiri ada lima, uh, ada beberapa poin penting. Ya, uh, yang mungkin bisa Bapak dan Ibu lihat di sini, ada yang pertama itu adalah diversity and inclusion. Jadi di sini itu di dalam SEL kita mengajarkan anak-anak untuk bagaimana mereka menghadapi keberagaman gitu. Jadi sekarang seperti ini ya di berita-berita banyak sekali hal-hal yang hal-hal yang beda sedikit sudah membuat sudah membuat ribut gitu ya apa namanya kita beda sedikit sudah apa namanya pecah gitu tidak mau gabung lagi gitu. Nah ini adalah salah satu hal yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak gitu. Kita ingin mengembalikan um, apa? Mengembalikan binika tunggal ika pada tempatnya seperti itu ya. Jadi uh, bagaimana anak-anak ini menghadapi keberagaman? Bagaimana mereka um, apa? Uh, ketika dalam berteman temannya memiliki karakter yang berbeda sifat yang berbeda bagaimana cara mereka untuk menghadapinya seperti itu nah kita, um, apa di sini kita mencoba untuk uh, mengajarkan hal-hal seperti ini melalui activity activity gitu uh, contohnya seperti apa misalkan uh, kita uh, mungkin ada beberapa kegiatan gitu salah satunya mungkin uh, kita mau untuk anak-anak ya kita membuka sebuah diskusi seperti itu, terus kita me, me, memberikan sebuah cerita, ya, memberikan sebuah cerita ada uh, studi kasus gitu ya kalau biasa sekarang. Uh, jadi ada kasusnya nih seperti ini nak gitu. Nah menurut kalian seperti apa? Menurut kalian harus gimana gitu? Jadi um, apa? Kita melatih anak-anak untuk um, apa selain um, di, melalui program ini ya kita melatih anak-anak untuk tidak hanya uh, peka secara emosi juga uh, tapi juga untuk uh, pikirannya gitu. Jadi um, apa uh, gimana? Bagaimana anak-anak ini uh, bisa berpikir kritis gitu? Bagaimana anak-anak ini bisa untuk uh, menyampaikan pendapatnya gitu? Bagaimana anak-anak uh, ini menyampaikan pendapatnya secara benar gitu? Karena kadang-kadang menyampaikan pendapat bisa tapi caranya kadang yang harus kita ajarkan ke anak-anak seperti itu terus juga di beberapa poin yang di bawah juga kami ingin mengajarkan kepada anak-anak bukan hanya simpati tapi juga berempati bukan hanya merasakan tapi juga mencoba untuk membantu gitu ya bukan hanya sekedar simpati tapi juga Me, uh, apa tapi juga berempati gitu. Ini adalah poin-poin yang uh, ingin kami ajarkan melalui social emotional learning uh, program di uh, di sekolah kami gitu, di sekolah kita ya. Terus um, nah, untuk uh, yang spesialnya dari SEL ini sendiri itu adalah um, kita mengajarkan sesuai dengan uh, level anak-anak gitu. Jadi uh, kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu akan mendapatkan topik yang sama tapi cara menyampaikannya saja yang berbeda. Gitu. Kalau kelas 1 masih dengan cerita-cerita, seperti itu ya. Tapi kalau untuk kelas-kelas besar sudah dengan, seperti yang tadi saya bilang, tem, uh, seperti uh, studi kasus ya, kita menyampaikan sebuah masalah, anak-anak kami minta untuk menyelesaikannya, seperti itu. Terus uh, di slide yang selanjutnya, uh, Miss Ika, kegiatan yang kedua, itu adalah meet up. Apakah itu meet up? Nah, di sini, um, apa? Uh, ini adalah kegiatan uh, rutin kami di pagi hari, seperti itu. Jadi, pada pagi hari setelah uh, berdoa tentunya, kita mengumpulkan anak-anak, biasanya dalam bentuk uh, melingkar seperti itu, atau mungkin uh, ya, tetap mereka pada, uh, pada tempat duduk mereka masing-masing. Di sini Bapak, Bapak dan Ibu-Ibu, anak-anak sekalian, kami memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak, pada anak-anak didik kami pertanyaan-pertanyaan singkat, pertanyaan-pertanyaan simpel di mana tujuannya itu sebenarnya adalah untuk e, berkomunikasi seperti itu ya, untuk berkomunikasi kepada mereka, untuk mengenal e, mereka melalui melalui pertanyaan-pertanyaan yang kami e, berikan dan e, mungkin yang lebih pentingnya ini ya, untuk e, agar mereka itu berani dalam menyampaikan pendapat mereka seperti itu. Uh, dan yang lebih lebih pentingnya di sini adalah anak-anak uh, saling mengenal satu sama lain seperti itu. Jadi pertanyaannya simpel banget. Contohnya nih, apakah uh, mungkin mungkin ini ya bisa dilihat di slide juga? Um, apa ini di gambar yang pertama mungkin di kartu yang pertama itu contoh pertanyaannya adalah do you do you have brothers or sisters? Jadi uh, pertanyaan simpel, apakah kamu mempunyai kakak? Uh, mempunyai saudara gitu ya. Uh, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin kalau kita tanyakan secara formal uh, lucu ya untuk anak-anak gitu antara satu anak dengan anak-anak yang lainnya gitu. Tapi ketika kita bawa di sebuah forum yang menyenangkan tentunya uh, kita duduk bareng-bareng, kita melingkar, terus di situ anak-anak uh, uh, mungkin anak-anak yang pemalu akan menjadi berani ketika melihat teman-temannya berbeda bicara seperti itu. Yang tadinya mereka uh, tertutup, mereka tidak ingin uh, dikenal, tidak ingin um, apa, tidak ingin uh, maksudnya mungkin hanya ingin sendiri gitu. Tapi ketika melihat teman-temannya itu uh, berani untuk berbicara, insya Allah akan memotivasi mereka, mereka juga untuk berbicara seperti itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang uh, sebenarnya bisa mem bisa membuat anak-anak ini saling mengenal satu sama lain gitu. Seperti ya um, apa, 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 apa 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 namanya itu apakah warna favorit kamu, apakah uh, film favorit kamu, makan favorit kamu, jadi hal-hal simpel yang kita apa ya kita kita buat momen spesialnya gitu. Jadi uh, tadi sudah saya jelaskan juga uh, tujuannya itu apa? Tujuannya untuk uh, yang paling-paling penting itu adalah uh, biar anak agar anak-anak ini saling mengenal sama lain dan berani untuk berbicara di depan umum gitu. Um, terus um, apa selanjutnya, Miss uh, Ika? untuk yang meet up tadi kita lakukan um, setiap hari ya um, di pagi hari uh, sebelum kita mulai aktivitas. Nah, ini um, apa untuk body up untuk yang slide selanjutnya. Ini kita lakukan uh, 2 sampai 3 kali dalam seminggu seperti itu. Jadi, kalau tadi kan kita, kalau yang di meet up, kita kan duduk bareng-bareng, ya, duduk melingkar, sama-sama membuat sebuah forum, kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh anak-anak atau melakukan aktivitas bersama. Nah, di body up ini sendiri, ini kita memasangkan satu anak dengan anak yang lainnya, gitu. Kita pasangkan body up itu artinya pairing, kita pasangkan. Jadi, apa? Uh, mungkin kalau di uh, ada berapa anak uh, di kelas mereka itu hanya dekatnya hanya ngobrolnya dengan anak-anak yang itu-itu saja gitu jadi untuk menghindari gap ya terciptanya gap terciptanya jarak di antara anak-anak itu kita uh, pasangkan anak-anak yang mungkin tadinya um, apa jarang ngobrol kita pasangkan biar mereka ngobrol gitu nah tapi kalau cuma kita pasangkan kan uh, kita dudukan bersama Uh, mungkin anak-anak yang pendiam akan uh, akan bingung harus uh, ngapain gitu ya nah makanya di activity ini di body up kita memberikan uh, challenge untuk mereka gitu jadi di body up ini kita berikan challenge seperti nih seperti um, apa namanya tuh uh, mereka membuat pesawat dari kertas tapi cuma boleh pakai satu tangan gitu jadi mereka harus kerjasama memakai tangan mereka ya untuk membuat pesawat terbang gitu. Ada juga kita memberikan challenge kepada mereka kalau tadi pesawat terbang kita uh, menggunakan uh, kita minta mereka untuk membuat pita gitu. Jadi um, apa di sini intinya apa? Kita meminta mereka untuk bekerja sama tapi dalam grup kecil gitu. Kalau grup, kalau grup besar tadi kan mungkin uh, apa ini ya anak-anak uh, yang Um, apa anak-anak yang aktif terlihat sekali aktifnya gitu ya nah untuk yang body up ini anak-anak yang pendirian ketika kita pasang dengan anak-anak yang uh, aktif tadi mungkin uh, akan lebih ini akan lebih blend gitu mereka mereka akan lebih uh, termotivasi gitu uh, jadi kedekatan antar mereka kedekatan uh, di kelas itu sendiri ya uh, terus uh, insyaallah Allah akan, uh, apa ya akan terjaga gitu uh, ini di sini intinya kita tidak ingin uh, di kelas ada yang namanya itu adalah gap, ada jarak diantara satu anak dengan anak yang lainnya gitu. Jadi uh, kita mengingatkan anak-anak, oh ya di body up ini sendiri juga, uh, ketika kita pairing, ketika kita pairing, ketika kita memasangkan mereka uh, di sini kita uh, melatih mereka bagaimana berkomunikasi dengan uh, teman mereka, teman sebaya mereka gitu. Uh, apakah cara ini bagus, apakah cara ini tidak bagus? jadi kita sambil uh, ketika kita memberikan challenge bukan guru di kelas itu duduk diam, bukan, tapi kita juga mengamati gitu. oh anak ini sudah bagus nih dalam menyampaikan pendapat, oh anak ini uh, apa namanya uh, uh, bisa gitu untuk uh, dipasangkan dengan anak ini, gitu, oh anak ini nggak bisa gak bisa dipasangkan. Uh, jadi bukan karena nggak bisa gak bisa dipasangkan kita uh, apa kita ubah ya pasangannya, tapi apa? kita panggil mereka kita dudukkan kita ajak ngobrol apa sih hal-hal yang membuat kalian itu uh, susah untuk uh, bersama gitu jadi apa masalahnya apa yang kira-kira bisa uh, uh, yang bisa Miss bantu nih biar kalian tuh bisa menyelesaikan challenge ini bersama seperti itu terus uh, Miss Ika uh, yang selanjutnya di sini uh, selanjutnya itu uh, kami di SD sendiri ada guidance lesson, sama seperti di SMP/ SMA. Nah, untuk guidance lesson ini sendiri, kami sudah mempunyai uh, uh, sumbernya, ya gitu. Sama seperti halnya SEL, Se untuk guidance lesson ini sendiri, buku-buku panduan kami juga uh, ini, ya, uh, kami berikan sesuai dengan jenjangnya gitu. Kelas 1 bukunya ini, kelas 2 ini, kelas 3 4 5 6 ini gitu. Jadi dengan materi yang sama tapi cara penyampaiannya yang beda gitu. Nah, bagaimana kita menyampaikan apa namanya? pendidikan karakter pembelajaran ini gitu ya kepada anak-anak? Nah, untuk untuk pelajaran ini, untuk guidance lesson ini kita lebih lebih ke dalam uh, memberikan cerita-cerita yang memiliki uh, apa uh, ini ya, pesan moral gitu kepada anak-anak gitu. Jadi seperti mungkin yang bisa Bapak dan Ibu lihat di ini di uh, slide itu ada cerita tentang My Dear Friend gitu. Jadi uh, misalnya di sini kita meminta anak-anak untuk membaca cerita bersama-sama, setelah itu kita minta mereka untuk Mengambil kesimpulan, gitu, apa yang mereka dapatkan dari cerita ini, gitu. Nanti anak-anak akan mulai, insya Allah, ya, akan mulai menyampaikan, mencari-cari, gitu, ini apa sih yang bisa saya ambil dari cerita ini, gitu. Jadi, bukan cuma kita dongengkan, ya, tapi kita juga bersama-sama kepada anak-anak. Uh, meminta mereka untuk setelah baca cerita apa nih hal-hal yang bisa kalian uh, ambil dari cerita ini dan kira-kira uh, apa yang bisa kalian terapkan gitu jadi bukan hanya um, apa belajar tapi juga yang paling penting terapkan di uh, apa di lingkungan mereka seperti itu oke okay, Miss uh, Ika next Nah, kegiatan kegiatan tadi yang SIL, meet up body up itu kan kita lakukan apa namanya rutin ya. Nah, ini adalah jadwal kami ketika corona. Jadi seperti yang tadi saya bilang kalau corona itu tidak pandemik ini tidak apa guidance gitu ya. Jadi uh, mendampingi akademik guidance juga penting untuk anak-anak gitu. Jadi uh, semuanya tadi yang biasa kita lakukan secara offline, nah kita sekarang lakukan secara online gitu. Uh, kita masih melakukan meet up dan buddy up kepada anak-anak. Kita masih melakukan uh, SEL guidance lesson selama masa pandemi ini, selama masa e-learning ini. Gitu. Oke, okay, uh, Miss Ika nah ini adalah contoh-contoh activity uh, body up selama masa e-learning gitu jadi kalau di sekolah seperti yang tadi saya bilang body up itu uh, fungsinya untuk mendekatkan uh, satu anak dengan anak yang lainnya gitu nah kalau di rumah seperti apa nah di rumah seperti yang uh, seperti yang bisa bapak ibu dan anak-anak lihat di sini ini seperti ajang family time untuk anak-anak uh, gitu ya. Uh, ini gambar yang besar ini bukan tidak sopan ya anak-anaknya anak-anak itu ya, tapi ini adalah bagian dari body up di mana kita meminta mereka untuk uh, apa uh, me, untuk uh, menyusun huruf tapi dari badan mereka seperti itu. Nah kalau di sini kita uh, melihat ini kerjasama yang sangat baik ya antara. Um, kakak dan adiknya beserta dengan ayahnya gitu jadi ini seperti aja untuk family time gitu terus um, apa di samping-sampingnya juga ini uh, kegiatannya itu adalah uh, membuat puzzle uh, atau membuat uh, tower dari benda-benda di sekitar rumah gitu nah di sini anak-anak uh, dituntut untuk kreatif setelah itu kerjasama gitu ya tapi karena tidak ada teman-temannya digantilah dengan saudaranya, orang tuanya gitu. Jadi ini seperti family time untuk mereka gitu. Ya, lanjut. Nah ini penerapan social emotional learning di sini kami meminta anak-anak untuk apa mengirimkan foto-foto mereka kegiatan mereka untuk me, apa ya untuk menghilangkan kepenatan mereka menghilangkan kegiatan yang Uh, mereka lakukan untuk menghilangkan kebosanan mereka selama masa uh, pandemik ini kan karena selalu di rumah ya. Jadi selain belajar, kira-kira apa sih yang anak-anak lakukan? Kita kami juga uh, ingin tahu gitu. Jadi uh, ada beberapa anak yang menyusun puzzle, ada yang membantu kegiatan orang tua di rumah dengan bersih-bersih, ada yang bersepeda, ada yang berkebun. Jadi banyak uh, banyak sekali aktivitas penghilang kebosanan yang dilakukan oleh anak-anak di rumah gitu. Uh, Oke, okay, Miss uh, Ika. Nah, selain itu, di uh, sekolah kami, kami juga memiliki outing program yang kami lakukan um, satu semester satu kali. ya Jadi di sini um, banyak sekali tempat-tempat yang bisa uh, kami kunjungi. gitu Karena uh, kalau misalkan kita selalu belajar di dalam kelas, um, apa mungkin anak-anak akan merasa jenuh ya jadi outing program ini atau field trip itu uh, 11 uh, satu aktivitas uh, activity aktivitas atau kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan anak-anak untuk belajar di dalam kelas sekaligus uh, untuk membuka wawasan anak-anak gitu. Oh, jadi ternyata um, um, apa namanya eh uh, kita bisa melakukan hal hal ini di luar gitu. Jadi um, um, apa namanya bukan cuma senang-senang ya. Mungkin di sini ada kegiatan berenang, ada kegiatan Uh, belanja buku ya, belanja buku di Gramedia gitu, uh, tapi ada juga kegiatan seperti uh, membuat kerajinan dari rotan, uh, kegiatan uh, outing, uh, mengunjungi museum-museum, atau sekedar untuk uh, menaiki bus uh, Transputaraja bersama gitu. Jadi, hal-hal uh, seperti ini tuh akan memberikan pengalaman uh, tersendiri untuk anak-anak gitu ya. Jadi, bukan melulu belajar di uh, kelas, tapi juga Uh, mereka bisa mempelajari hal-hal yang uh, lain ketika mereka uh, di luar kelas seperti itu. Oke, okay, uh, Miss Ika lanjut. Nah, selain itu uh, tadi saya sudah menyampaikan tiga pilar penting ya antara uh, apa uh, sekolah anak dan uh, sekolah anak dan orang tua. Nah, di sini kami memiliki sebuah program yang bernama Guest Teacher atau kelas motivasi, kelas inspirasi. ini apa sih? jadi uh, kami akan uh, kami uh, meminta uh, kesediaan para wali murid ayah atau ibu untuk datang ke kelas kami ya untuk memberikan pelajaran uh, 30 menit atau 40 menit seperti itu. nah pelajarannya apa? ini bukan menggantikan kami sebagai guru, tapi uh, pelajarannya uh, adalah yang berkaitan dengan Uh, profesi atau mungkin hal-hal yang bapak dan ibu ahli di bidang itu gitu. Jadi contohnya uh, di foto yang pertama itu itu adalah salah satu wali murid kami yang menerangkan tentang benua kalau tidak salah Australia atau Afrika seperti itu. Jadi um, apa banyak sekali topik-topik yang bisa bapak dan ibu uh, berikan kepada anak-anak gitu. Bisa contohnya uh, membuat selain bareng-bareng ya di kelas atau sharing pengalaman berbagi uh, tentang dunia pekerjaan gitu. Jadi Um, apa bukan fungsinya menggantikan kami mengajar tapi lebih uh, seba, uh, lebih kepada uh, um, apa berbagi uh, uh, berbagi cerita kepada anak-anak gitu jadi uh, ini juga akan memberikan pengalaman yang berbeda kepada anak-anak ketika melihat uh, orang tua datang ke kelas terus uh, mengajari mereka sesuatu seperti itu oke okay, uh, Miss Ika lanjut ya Miss Ika oke okay. Nah, ini adalah kegiatan tahunan kami, yaitu family gathering. Nah, untuk acara ini, tadi seperti yang saya bilang ya, tiga pondasi tadi, nah ini adalah momen kita merayakannya gitu jadi di family gathering ini kita mengundang semua orang tua dari kelas 1 sampai kelas 6 lengkap dengan Uh, kakak-kakaknya boleh, adik-adiknya boleh, om dan tantenya boleh juga gitu. Jadi um, apa kita mengundang keluarga besar dari anak-anak uh, ya untuk datang ke sekolah. Nah ngapain? Nah kita main game bareng-bareng, kita um, apa makan bareng-bareng gitu. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan uh, menyenangkan di hari ini gitu. Jadi uh, kita merayakan ya merayakan uh, apa silaturahmi kita di situ gitu. Jadi Uh, untuk kegiatan family gathering ini sendiri uh, tempatnya bisa um, berubah-ubah sesuai dengan uh, kesepakatan bersama gitu. Nah kebetulan uh, tahun ini untuk yang um, ke um, apa uh, ajaran tahun in, ajaran ini ya uh, kita melakukannya di sekolah gitu. Jadi kita uh, main uh, bakiat, main bulldozer, main apa lagi, main estafet karet. Jadi uh, di sini kita memberikan wadah memberikan tempat kepada para uh, keluarga untuk menghabiskan uh, family timenya di sekolah kami gitu di event ini gitu jadi yang biasanya mungkin ayahnya kemana ibunya kemana anak-anaknya kemana pada sibuk si sendiri-sendiri nah di sini nih momen uh, kita menyiapkan segala macam permainan uh, agar bapak dan ibu itu bisa lebih apa bisa lebih akrab dengan anak-anak bisa lebih Uh, menciptakan momen ya kepa, uh, apa namanya uh, dari bapak dan ibu untuk anak-anak seperti itu. Uh, Oke, okay, Miss Ika, lanjut. Nah, ini adalah um, salah satu program uh, favoritnya anak-anak, uh, Education atau Education and Elation gitu. Uh, Education and Elation Kira-kira ini program apakah itu? nah education ini adalah pendidikan dan elation itu adalah kebahagiaan ya kegembiraan jadi untuk education dan elation ini uh, ini adalah sebuah program di mana kita menyediakan waktu khusus bagi anak-anak untuk bermain uh, permainan ya mengasah otak mereka seperti itu jadi kegiatan ini kami lakukan satu jam dalam seminggu ya uh, di mana uh, terdapat 15 permainan uh, Uh, yang kami miliki dan uh, sejauh pengamatan saya ini adalah yang uh, pertama dan uh, terlengkap di Aceh sebuah sekolah memiliki ruang khusus uh, jam khusus uh, apa uh, untuk um, ini ya untuk uh, memberikan wadah anak-anak untuk uh, bermain tapi bukan cuma bermain tapi juga ada sisi edukasinya di situ uh, nah uh, lanjut Miss Ika. Nah, ini uh, ya Miss uh, lanjut Miss. Nah, uh, ini ada berapa uh, yang sebelumnya Miss Ika? Nah, ini ada beberapa games ya uh, yang um, apa yang bisa Bapak dan Ibu lihat, anak-anak lihat juga. Ada games yang bernama Quirkel, Cubits, Equilibrio, Arsitecto, Luklu ini nama apa ini gitu ya. Jadi uh, ini uh, permainan yang tidak awam sebenarnya di Indonesia ya. Mungkin di, di lingkungan kita uh, yang nah ini adalah contoh-contoh uh, permainan board game ya, permainan papan, permainan um, apa yang bisa melatih mengasah otak mereka gitu. Jadi selain mengat, melatih uh, otak mereka, mereka juga bisa melatih kerja sama mereka ber, uh, bagaimana uh, apa namanya tuh Uh, bermain secara adil ya secara fair juga gitu jadi uh, bukan cuma bermain tapi juga ada sisi edukasinya di situ gitu nah uh, selain selanjutnya itu adalah uh, ruang kelas Education gitu jadi seperti yang bapak dan ibu anak-anak lihat kita memiliki ruangan khusus untuk education ini uh, di mana anak-anak setiap satu jam dalam seminggu mereka bisa bermain di sini dan dan spesialnya bukan cuma bermain tapi anak-anak ini juga kita arahkan Uh, kita berikan permainan-permainan yang sesuai dengan level mereka gitu. Jadi uh, bukan 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 kita ambil secara acak. Ini nak oh main ini bukan seperti itu. Tapi uh, lebih kepada oh ini anak kelas satu mereka akan cocok untuk bermain seperti ini. Jadi kita sudah ada uh, sudah ada uh, list ya sudah ada daftar permainan-permainan yang yang uh, akan dimainkan anak-anak sesuai dengan levelnya sesuai dengan uh, jenjangnya seperti itu. Uh, Oke, okay, Miss lanjut. Di slide selanjutnya ini ada berapa contoh uh, dokumentasi ya foto anak-anak ketika mereka bermain, edulation. gitu, uh, ada menyusun tower dari dari apa namanya dari kayu ya, ada uh, ya selanjutnya ada menyusun balok ya, jadi ini bukan cuma menyusun tapi mereka juga apa ada buku panduannya gitu. Mereka bukan cuma menyusun secara random uh, apa uh, keinginan mereka sendiri gitu ya, tapi kita berikan uh, bukunya anak ini uh, tolong uh, sekarang kamu uh, apa susun puzzle ini balok ini dengan bentuknya seperti ini gitu. Jadi uh, apa bermain-bermain tapi uh, uh, apa namanya hef, uh, tetap fun, ya, tapi tetap kita uh, apa arahkan anak-anak tidak kita lepaskan gitu. Uh, Oke, okay, Miss uh, lanjut Nah, uh, tadi sudah disinggung oleh Miss Ika. Uh, untuk uh, di SD sendiri, itu juga sama, ya. Uh, kita memiliki beberapa charity program seperti um, ini secara umum saja karena untuk charity program itu ada kegiatan sekolah pada um, uh, pada uh, umum gitu secara umum gitu bukan kegiatan SD SMP atau SMA tapi ini secara umum gitu ya kegiatan sekolah yaitu um, apa ada charity program untuk kurban untuk anak yatim untuk uh, Ramadhan gitu ya jadi untuk charity program sendiri di sekolah kami kami berikan namanya adalah Fatih berbagi, gitu. Jadi, uh, Miss Ika uh, lanjutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh uh, uh, kegiatan Fatih berbagi yang sudah kami lakukan, yang insya Allah akan menjadi kegiatan tahunan, gitu, di sekolah kami. Uh, ada Ramadan paket, ada um, apa? Memberikan Buka puasa ya memberikan bukaan kepada anak-anak, anak-anak atau kaum duafa. Ada juga program anak yatim yang tadi mungkin akan nanti akan kita lihat foto-fotonya juga. Ada kurban juga ya, gitu. Jadi, Miss lanjutnya Miss. Nah ini adalah contoh-contoh dokumentasi untuk acara Fatih berbagi ya program Fatih berbagi. Um, ini ada pembagian sembako, pembagian uh, paket anak yatim, gitu. Nah, ini pas di, di foto itu uh, terlihat Bapak wali kota sedang membagikan tas, gitu ya. Nah, tas ini juga ada isinya, nih. gitu. isinya itu apa? Ada seperangkat uh, alat uh, sekolah, alat uh, apa namanya? Alat uh, mandi, ya. Ada buku-buku, ada uh, handuk, gitu. Jadi, uh, ada jus sama juga, jadi bukan cuma tas, tapi juga lengkap dengan isinya, gitu. Terus um, kita juga uh, setelah mengumpulkan kurban, kami juga meng, apa, memberikan kupon-kupon kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan agar mereka bisa datang ke sekolah kami untuk mengambil uh, daging kurban itu, gitu. Uh, ya, lanjut Mista. Nah, uh, jadi sebenarnya um, apa sih uh, hal yang ingin kami apa hal ingin kami uh, sampaikan kepada anak-anak melalui uh, program Fatih berbagi ini, jadi melalui program Fatih berbagi uh, sesuai dengan namanya kami ingin melatih anak-anak untuk seperti itu untuk um, apa uh, untuk um, apa ya mengasah kepekaan mereka seperti yang saya bilang tadi bukan hanya simpati tapi juga mereka Uh, kita mengharapkan mereka juga untuk berempati gitu. nah ini adalah um, salah, uh, salah satu uh, dokumentasi ini foto-foto ini, itu adalah hasil dari uh, sebuah proposal, saya akan membagikan sebuah cerita yang uh, inspiratif ya, jadi ada salah seorang anak, bapak dan ibu um, anak kelas 2 masih sangat kecil, uh, kelas 2 ya jenjangnya, datang kepada uh, datang ke ruang kepala sekolah seperti itu Um, apa namanya, karena kan dia tahu kalau uh, kalau sekolah mempunyai program yang bernama Fatih berbagi, jadi dia membawa sebuah proposal kepada kepala sekolah. Uh, dia bilang, uh, uh, Miss, gimana kalau kita minta, minta kepada anak-anak untuk mengumpulkan sehari 500 aja Sehari 500, nanti uh, kalau kita lakukan secara rutin, nanti untuk tahun depan, kita udah punya uh, banyak uang untuk kita bagikan kepada anak yatim kepada um, apa uh, kepada uh, kaum duafa atau untuk program fatih berbagi yang lainnya seperti itu. Nah ini uh, kami kami mengharapkan uh, ini yang kami harapkan dari program-program uh, yang seperti SEL dan guidance lesson seperti itu. Jadi bukan anak-anak ini hanya bersimpati merasa kasih yang tapi juga mereka terfikir gitu ber, uh, untuk Uh, apa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti itu. Nah, Oke, Miss Ika. Ulama ulama sudah. Miss Ika lanjut. Oke, nah tadi kalau di SMP SMA ada reading camp, nah di SD juga ada reading camp, tapi yang membedakannya apa? Yang membedakannya itu, uh, Miss yang selanjutnya ya. Nah, yang Reading Camp ini kita untuk anak-anak SD kita bukan cuma membaca Quran atau membaca buku, tapi kita juga menyediakan waktu khusus bagi anak-anak untuk uh, melakukan uh, ini ya, uh, apa kerajinan tangan gitu. Jadi kita uh, setelah membaca buku, setelah membaca Al-Quran, setelah sesi sharing gitu, kita meminta anak-anak atau menyediakan waktu khusus untuk membuat kerajinan tangan agar uh, apa ya, uh, agar mereka tidak bosan ya, uh, seperti itu. Oke, Miss Ika. Nah, selain program-program yang tadi, di sekolah juga ada program-program tahunan seperti perayaan-perayaan apa hari tahun baru Islam, perayaan-perayaan Maulid Nabi. Tadi ada itu ada juga, gitu. Jadi di setiap event-eventnya kami akan merayakannya dengan cara-cara yang yang challenging, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan berbagai macam kompetisi untuk anak-anak ikuti gitu. Nah untuk yang kemarin ketika kami memperingati Maulid Nabi, kami minta anak-anak untuk kami mengadakan azan apa perlombaan azan, perlombaan tafis, perlombaan nasyid dan ini apa yang yang baru kami munculkan ya itu adalah apa Kompetisi solawat gitu. Jadi kita berikan zikir mati kepada masing-masing anak. Setelah itu dalam waktu sebulan kami akan memperlombakan gitu. Dalam waktu sebulan seberapa banyak solawat yang bisa mereka yang yang, yang bisa mereka lakukan gitu ya. Mereka ucapkan gitu. Jadi apa di sini kita memotivasi anak-anak melalui kegiatan-kegiatan yang seperti ini gitu. Ya, Miss Ika lanjutnya. Nah, ini ada market day juga tadi Miss Ika juga sempat menyinggung di SMP SMA ada. Nah, market day ini apa gitu. Market day ini uh, di, um, apa ke sebuah kegiatan um, di mana kita meminta anak-anak untuk membawa makanan ya yang akan kita jual kembali kepada anak-anak ya. ya. Jadi anak-anak di satu kelas itu mungkin ini ada jadwalnya juga hari Rabu anak kelas 1, hari Kamis anak kelas 2. Jadi setiap satu kelas Uh, membawa makanan yang akan mereka jual untuk anak-anak yang lain seperti itu. Nah hasil penjualannya inilah yang akan uh, kita sumbangkan, yang akan kita gunakan untuk acara Fatih berbagi. Nah bedanya mungkin ketika uh, dalam uh, di market day ini. Uh, untuk anak SMP SMA mungkin mereka bisa memasak sendiri ya makanan yang akan mereka bawa gitu tapi untuk market day di SD ini kami sangat perlu dukungan dari orang tua untuk memotivasi anak-anaknya gitu kadang orang tua yang harus masak kadang orang tua yang harus membeli um, apa namanya makanan-makanan atau barang-barang yang akan dijual untuk acara market day ini gitu uh, oke okay, Miss uh, selanjutnya nah ini uh, tadi kalau ada kegiatan uh, kegiatan anak-anak sudah kegiatan guru ada Kegiatan alumni juga ada. Nah ini kami juga menyiapkan program untuk bapak-bapak uh, dan ibu-ibu sekalian gitu untuk wali murid gitu. Jadi um, apa? Kami di sini menyiapkan uh, apa berbagai macam activity, berbagai macam klub ya kami bilangnya klub yang bisa bapak-bapak dan ibu-ibu uh, ikuti gitu. Nah untuk yang klub uh, untuk ibu-ibu itu sudah uh, sudah berjalan sangat lama sebenarnya nah untuk yang tahun ini akan di uh, apa namanya akan dipandu ya akan dikoordinasi oleh koordinator uh, oleh Miss Shifa dan Miss Nanur dan untuk bapak-bapaknya akan uh, dikoordinir oleh Pak Pak Marwajih gitu nah ini ngapain aja sih ada grup-grup apa aja sih nah, kita akan uh, lihat di slide selanjutnya gitu ya Miss Ika slide selanjutnya nah um, sebelum masuk ke program-program uh, atau klub-klub untuk parents, nah di sini kami uh, setiap awal semester uh, baik di SD, SMP dan SMA kami melakukan uh, kami memanggil para parents untuk melakukan untuk uh, memberikan arahan uh, melalui kegiatan parents orientation program. Nah di sini kami uh, meminta uh, kami akan membagikan gitu informasi-informasi penting mengenai sekolah, mengenai program-program sekolah. Dan juga apa namanya di program ini pun juga kita buka sesi tanya jawab gitu mungkin antara orang tua apa yang disampaikan apa yang diharapkan dan dari sinilah sebenarnya awal mula awal mula kita membentuk tiga pilar yang tadi ya oke Miss Ika selanjutnya nah tadi kan kita sudah menyinggung sedikit ya tentang klub-klub tahun ini kita secara resmi launching saya udah sudah lama sekali cuma secara official ya kita launching uh, kegiatan klub-klub ini tahun-tahun uh, kemarin ya berarti uh, jadi kita sudah sudah official nih uh, kita mempunyai klub-klub uh, yang secara official sudah kita launching tahun lalu uh, yang bisa kepada Ibu uh, ikuti gitu ya uh, oke okay, Miss uh, Ika nah ini nih contoh dari uh, kegiatan klub yang bisa bapak-bapak ikuti gitu di uh, sekolah kami. Ada klub badminton, ada klub kalau misalkan bapak-bapak suka naik sepeda, nah ini ada klub Gowes. Dan uh, kita ada juga yang namanya tea time bareng sama bapak-bapak gitu ya. Jadi kita mengundang bapak-bapak semuanya di waktu senggang bapak-bapak ngumpul, ngeteh-ngeteh gitu ya. Jadi sambil ngeteh sambil sharing sesuatu seperti itu. Oke, okay, Miss Nah, ini kalau tadi bapak-bapaknya sekarang ibu-ibunya gitu. Nah, untuk yang ibu-ibu ini uh, lebih banyak nih pilihannya gitu. Ada cooking class ya, kelas memasak, ada uh, mungkin kalau ibu-ibu uh, ingin belajar bahasa Turki, kami sudah menyediakan kelasnya juga. Ada sesi uh, sharing di mana uh, mungkin ini kalau kita lebih kita kenal dengan kajian seperti itu ya. Ada kelas menjahit dan ada juga kelas Zumba, ibu. Jadi um, apa namanya yang suka masak bisa ikut, yang suka olahraga silahkan, yang bakat menjahit silahkan gitu. Jadi um, apa namanya di sini kita mencoba memfasilitasi ibu-ibu untuk um, apa mengembangkan bakat yang sudah ada ataupun sudah ada nih bakatnya. Nah ini nih wadah bagi ibu-ibu untuk sharing kepada ibu-ibu yang lainnya seperti itu. Nah ini program setelahnya itu adalah breakfast program. Ini sama juga ibu. Uh, dan bapak, jadi di sini uh, uh -huh. kami mengundang bapak-bapak dan ibu untuk sarapan bareng seperti itu. Jadi di hari Sabtu uh, biasanya uh, ketika apa namanya anak-anak uh, SD-nya lagi libur ya, uh, jadi kita, kami mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu dengan anak-anaknya juga untuk sarapan bareng. Nah ini ngapain nih? Ya sarapan gitu. Jadi di sini kami mengundang bapak dan ibu, uh, bapak dan ibu tidak usah khawatir karena sarapannya disediakan oleh sekolah. Jadi yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan adalah datang bersama dengan keluarga, um, apa, menikmati uh, sajian yang sudah kami uh, apa hidangkan dan yang serunya lagi kami sudah menyiapkan uh, games games yang bisa bapak-bapak dan ibu-ibu uh, Ibu, serta anak-anak untuk uh, ikuti gitu di acara breakfast time ini seperti itu. Jadi ini pure adalah uh, uh, tujuan kami untuk lebih uh, bisa membangun silaturahmi agar hubungan kita antara sekolah, guru, anak-anak, orang tua itu bisa lebih dekat seperti itu. Nah ini uh, di slide ini ini adalah contoh breakfast time dari uh, ini ya dari SD seperti itu. Nah di slide selanjutnya ini ada juga um, apa uh, breakfast breakfast time uh, untuk anak-anak SMP dan SMA. Gitu. Jadi ini program uh, umum program sekolah yang hmm. uh, ditujukan SD, SMP, dan SMA, SMA, dan SMA. itu. Oke, okay, Miss. Uh, lanjutnya, Miss. Nah, um, apa? Ini sudah sampai di slide yang terakhir ya. Jadi uh, sekali lagi, Bapak dan Ibu, serana anak. -anak uh, saya hanya mengingatkan kembali gitu. Kalau uh, pintar itu memang penting gitu. Tapi bukan cuma pintar. Seorang se uh, seorang murid, seorang anak itu juga harus memiliki apa memiliki akhlak yang bagus gitu seperti dua sisi sayap ya sayap kanan dan sayap kiri gitu uh, sayap kanannya itu adalah kesuksesan di bidang akademik dan sayap yang kanan itu ada uh, sayap yang kiri ya itu adalah kesuksesan di bidang karakter gitu tidak akan bisa uh, terbang kalau cuma satu sayap kan jadi ketika semuanya ketika sayap-sayap ini uh, apa namanya sinkron ya seimbang antara akademiknya dengan karakternya itu nanti anak-anak ini insyaallah akan menjadi pribadi yang um, apa uh, yang bisa membanggakan gitu yang yang bisa membanggakan orang tua dan juga agamanya gitu jadi um, apa dunia insya Allah dapat akhirat juga insya Allah juga dapat seperti itu jadi um, apa uh, di sini uh, cukup ini ya yang bisa saya sampaikan Um, apa mungkin uh, kalau misalkan bapak dan ibu ada pertanyaan bisa disampaikan uh, ke moderator dan sebelum bapak dan ibu uh, sebelum saya akhiri sesi ini uh, silahkan uh, follow sosial media kami karena tadi foto-foto yang tadi itu adalah foto-foto dokumentasi yang kami ambil di sosial media masih banyak banget foto dan video yang sebenarnya yang yang kami ingin tunjukkan kepada bapak dan ibu semua anak-anak juga tapi karena uh, keterbatasan waktu ya kami tidak bisa me Me, apa namanya me, menunjukkan semuanya. Oleh karena itu silahkan apabila bapak-bapak dan ibu-ibu anak-anak ingin mengetahui lebih lanjut program-program apa aja sih yang ada di uh, Fatih ya yang ada di uh, sekolah kami silahkan follow Instagram di @tnfatibbs ada juga Facebook kami uh, tinggal ketik tukunya Arif Fatih Bilingual School dan kami juga mempunyai um, apa uh, YouTube channel. Dengan nama yang sama, tepunya Arief Fatih Belengkosku, silahkan um, apa Kepoin ya, silahkan Kepoin kami, silahkan follow, like, uh, subscribe kegiatan-kegiatan uh, kami untuk mendapatkan um, apa ya gambaran gitu uh, apa namanya hal-hal apa saja yang sudah uh, kami lakukan di tepunya Arief Fatih Belengkosku. Oke, okay, itu saja yang akan yang sudah saya, yang saya sampaikan ya, yang akan saya, yang saya sampaikan. Silahkan saya kembalikan kepada Miss Rika sebagai moderator. Silahkan Miss Rika. Baik, terima kasih banyak Miss Ika dan Miss Uma. Sangat komprehensif sekali ya penjelasannya dan pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Miss Ika dan Miss Uma bisa menjawab sedikit banyak rasa penasaran dari Bapak Ibu mengenai uh, Guidance Department okay. atau uh, Departemen okay. Bimbingan yang ada di Sekolah Tekunyari Patti Bilingual School uh, Baik sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau question and answer session dan uh, kami masih menunggu dari pertanyaan dari Bapak Ibu apabila Bapak Ibu dan adik-adik sekalian mempunyai pertanyaan silahkan bisa dituliskan di uh, kolom chat ya di aplikasi Zoom nya kami masih menunggu uh, Kemudian Uh, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, uh, ini saya ada beberapa pertanyaan yang sudah tertampung. Uh, nanti bisa di dijawab uh, mungkin bergantian ya, bisa dari Miss Rika dulu atau Miss Umar juga ya. Uh, pertanyaan yang pertama uh, itu apakah... Di sekolah Teguhnya Arif ini ada uh, guru BK atau wow, bimbingan counseling ya, kalau misalnya di istilah yang paling umumnya seperti itu ya guru BK gitu. Apakah di sekolah kita uh, ada guru BK begitu. Nah, mungkin ini satu pertanyaan yang bisa kita coba jawab dulu oleh uh, pembicara uh, bisa Miss Ika atau Miss Uma jawab silahkan uh, baik, terima kasih atas pertanyaan Miss Rika. Uh, guru BK yaitu guru bimbingan konseling ya kalau misalnya di sekolah-sekolah uh, negeri biasanya. Nah, apakah ada di sekolah kita? Nah, guru BK yang ada di sekolah kita mungkin bisa disebut ya kita guidance department adalah sebagai guru BK. Tapi tidak ada secara uh, resmi yang namanya ini uh, si guru ini adalah hanya guru BK tidak. Tetapi kami uh, saya di SMP SMA. Eh, bersama Miss Rina kita bisa dikatakan sebagai guru BK yang mana eh, yang kita lakukan adalah sebenarnya sama seperti yang dilakukan oleh guru-guru BK eh, di eh, sekolah lain gitu bahkan saya rasa lebih gitu kenapa karena kita memang langsung berinteraksi langsung dengan parents dan juga anak-anak eh, seperti itu Miss Rika. Terima kasih. Baik terima kasih Miss Rika ada tambahan dari Miss Uma. Iya, uh, Miss uh, di sekolah kami di sekolah kita wali kelas itu memiliki uh, memiliki peran yang sangat penting seperti itu. Di sini wali kelas uh, memiliki peran sebagai pengajar, sebagai teman, sebagai kadang-kadang sebagai ini ya, sebagai um, apa sih teman cerita ya. Uh, jadi seperti yang tadi Miss Rika uh, Miss Ika sampaikan gitu di sekolah memang tidak ada uh, guru BK gitu tapi bukan berarti anak-anak uh, yang mempunyai masalah juga kita biarkan gitu jadi uh, wali kelas lah yang sudah mengcover semuanya gitu ketika anak-anak butuh cerita tinggal datang atau anak-anak sudah anak-anak uh, juga sudah memiliki uh, schedule atau jadwal untuk face to face gitu dimana mereka bisa mencurahkan segala isi hatinya ketika mereka ada masalah atau cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja gitu jadi Hal-hal seperti ini melalui face to face, melalui activity, um, di mana apa ya kami harapkan uh, hubungan antara uh, anak ya, antara siswa dengan um, apa guru itu bisa lebih dekat dan tidak ada uh, tidak ada jarak gitu. Jadi anak-anak ini lebih bisa meng, meng, apa ya terbuka ya, lebih bisa terbuka dengan um, gurunya uh, sehingga apapun ketika ada masalah akan bisa cerita kepada uh, gurunya seperti itu. Itu dari saya, Miss Rika. Baik, terima kasih penjelasannya dari Miss Rika dan Miss Uma. E, ini nggak usah bingung ya, nama saya dengan pembicara yang <tiga> pertama itu sama. Jadi Ika dan Rika. <tiga> 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 Jadi nggak usah bingung. Oke, e, Itu pertanyaan yang saya tampung tadi. E, kemudian mungkin satu lagi ya. E, e, singkat saja. Apakah di semua jenjang eh, dari SD, SMP, SMA, itu mempunyai target uh, bimbingan atau tujuan akhir dari uh, bimbingan karakternya itu sama gitu atau ada target target, target khusus uh, di antara jenjang-jenjang tersebut SD punya target khusus SMP dan SMA punya target tersendiri gitu di akhir pembelajaran di sekolah kita uh, Silahkan mungkin ada yang menjawab singkat saja Oke baik uh, Miss Rika jadi uh, dalam keseharian di sekolah semua karakter baik ditanamkan gitu secara general kepada anak-anak Cuma tiap jenjang ada penekanan karakter yang diberikan tiap jenjang itu berbeda ya mungkin jadi ketika SD yang kita tanamkan beda ketika SMP ketika SMA mungkin ketika SD lebih ditanamkan seperti kemandirian percaya diri gitu tanggung jawab dulu untuk diri sendiri ya mungkin tapi kalau udah sampai SMP itu kita mendidik anak-anak untuk bagaimana berkomunikasi dengan adik kelas ataupun guru ataupun orang yang lebih besar pergaulan gitu memilih karena itu adalah masa-masa remaja gitu, nah itu ketika SMP, jadi masa hmm, peralihan masa e, dari anak ke remaja. Kemudian kalau di SMA kita mengajarkan ataupun menanamkan kepada anak-anak kepedulian, empati, tanggung jawab sosial ini lebih ke e, masyarakatan seperti itu. Intinya semakin besar anak didik diajarkan untuk semakin bertanggung jawab, peduli dan mampu memberikan nilai ke kemasyarakatan Jadi ha, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat. Ya. Baik, terima kasih Berarti uh, Yang bisa saya rangkum dari jawabannya adalah uh, Masing-masing jenjang itu tentunya Punya target sendiri ya, dan ya. itu Expanded atau uh, melebar ya Atau meluas gitu, karena tanggung jawabnya Lebih banyak ya, semakin individu itu bertambah dewasa Baik, uh, Miss Uma ada tambahan? Iya uh, Miss uh, Tujuannya sama Miss uh, Di pendidikan karakter ini Yaitu kami dari sekolah Berusaha untuk um, Apa Mendidik anak-anak untuk menjadi generasi yang bukan cuma pintar akademiknya, tapi juga berakhlak yang baik seperti itu, Miss. Oke, baik. Terima kasih atas tambahannya, Miss Uma. Uh, saya rasa saya, kami akan cukupkan sekian ya untuk sesi Q&A-nya, tetapi uh, kami akan sangat senang apabila Bapak dan Ibu. Uh, punya pertanyaan kemudian kami bisa menjawab. Jadi kalau misalnya belum ada kesempatan untuk uh, bertanya di sesi zoom ini atau seminar ini, uh, kami akan dengan senang hati untuk menampung pertanyaan bapak ibu dan menjawab pertanyaan bapak ibu di aplikasi-aplikasi atau sosial media kami. Itu yang tadi sudah di uh, display ya oleh pembicara. Oke. Okay. Uh, saya akan sedikit merangkum dari, dari uh, materi yang disampaikan oleh dua pembicara tadi uh, sedikit saja. Uh, yang pertama adalah dari SMP SMA untuk uh, Departemen Bimbingan uh, Departemen Bimbingan secara umum SD SMP SMA itu mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu mempersiapkan siswi menjadi individu yang sukses uh, bukan hanya secara akademis tetapi secara karakter karena kesuksesan seorang individu atau siswa itu diukur hanya saja dari akademis atau intelijensi, tetapi juga dari uh, karakternya. Kemudian, uh, apa untuk counseling department atau kanselernya sendiri uh, itu melibatkan beberapa pihak. Jadi mereka tidak hanya bekerja sendiri, mereka bekerja dengan siswa, dengan orang tua, dengan administrator atau staff-staff uh, sekolah, manajemen, kemudian kemudian dari guru-guru uh, juga. Jadi kolaborasi, kolaborasi ini adalah yang menyukseskan program-program bimbingan di sekolah kami. Kemudian pendidikan karakter itu dilakukan dengan pendekatan personal approach ya. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini kekuatan dari bimbingan karakter itu bukan secara formal, tapi justru personal approach yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait baik wali kelas atau semua yang terlibat dalam departemen bimbingan begitu. Dan terdapat program-program yang sangat banyak sekali yang mungkin tidak bisa dipaparkan secara detail satu-satu tadi oleh dua pemateri kita karena mungkin keterbatasan waktu. Tetapi yang bisa saya uh, highlight adalah uh, bahwa yang bisa saya highlight uh, di sini bahwa <coughs> yang bisa saya highlight di sini adalah mohon maaf, uh, bahwa program-program tersebut yeah, adalah program yang bisa menyukseskan Uh, departemen bimbingan di sekolah kami begitu. Kemudian dari SD tadi ada strength-nya atau kekuatannya itu ada di SEL ya, social uh, emotional learning, uh, yaitu program untuk membangun kesadaran diri, pengendalian diri dan kemampuan interpersonal. Kemudian ada education juga uh, dan ada guidance lesson, kemudian ada family gathering dan lain-lain. Itu yang bisa saya rangkum uh, dari uh, materi yang disampaikan oleh uh, Miss Ika dan Miss Uma. <tuh> Uh, dan apa uh, kesimpulan tadi menutup uh, seminar online kita hari ini dan uh, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan bisa uh, menjawab penasaran uh, bapak ibu dan adik-adik sekalian tentang uh, program bimbingan uh, departemen bimbingan di sekolah Tekunya Fatih bilingual school ini. Dan uh, saya cukupkan seminar hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi, partisipasinya dari semua pihak. Uh, Insyaallah kita kita bertemu kembali di seminar seri seminar selanjutnya dan jangan lupa untuk social uh, follow social media kami di IG, email, website, YouTube yang sudah dipaparkan tadi oleh uh, pembicara kami. Dan uh, akhirul kalam uh, kami mengucapkan selamat uh, menjalankan ibadah puasa bagi kita semua dan uh, stay safe, stay healthy untuk kita semua. Semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. cukup sekian Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.